ونداب إليه ورمى سفاه ووضع عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya 'alim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْمُكَرَّمُونَ فَرَعَ عَلَيْهِمُ الْأَمَانُ وَبِالْخُصُوصِ يَا تَرْحَمَتَ بَابَا حَجِّ عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِنَّ Yang terhormat keluarga besar Bapak Narowi beserta Ibu Radek dari Banyumas Jawa Tengah, petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren yang saya hormati, keluarga besar Bapak Tetang Suryana beserta keluarga yang kami hormati, pengiring calon pengantin pria dari Banyumas yang saya hormati, keluarga besar dari Bapak Tatang Suryana juga yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita semua bahwa pada kesempatan pagi yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah bilwujuh dalam rangka walimatul arus menyaksikan berjalannya acara akdun nikah, yakni Nak Reza Melita Herunisa Espar akan menikah kepada Saudara Sutrisno SPD, anak ketiga dari Bapak Narowi dan Ibu Radep, juga putra angkat Bapak Yana Suryana MA dan Ibu Anis Anjani MA. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat beserta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, juga kepada kita sebagai umat yang sama rakam syafa'atul ummah nanti di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih dalam suasana Idul Fitri, kami dari keluarga besar Bapak Tatang Suryana menyampaikan ucapan minal a'idin wal faizin. Aku benar minta minkum siamana wa siamakum, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari keluarga besar Bapak Tatang Suryana pertama mengucapkan ribu banyak terima kasih kepada seluruh rombongan dari keluarga besar Bapak Narowi, dari calon pengantin pria Mas Sutrisno SPD. Alhamdulillah sudah bisa menepati janji ketika dulu melaksanakan yaitu tunangan yang bertempat di situ gitu nostalgia indah yaitu Na Strisno. Alhamdulillah pada waktu itu hari Sabtu lagi tanggal 19 Maret tahun 2022. Jadi cuma 2 bulan setelah tunangan, sekarang sunduk kena waktu ninggang kena mangsa utama rehna nengarisa minta alhamdulillah pada nikah nyaita ka Trisno
SPD anak dari Bapak Narowi, juga anak angkat dari Bapak Yana Surya dan Ibu Anis Anjani. Alhamdulillah sudah sampai pada waktunya yang dinanti-nantikan. Oleh karena itu, kami dari keluarga besar Bapak Tenang Suryana mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menghormati para tamu rombongan dari calon pengantin pria datang ke sini. Belum bisa menghormati apa-apa, cuma dengan ucapan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Selanjutnya, maani daripada kedatangan calon pengantin pria Nak Sutrisno SPD yang dinanti-nantikan itu bukan yaitu barang bawaannya, tetapi yang kami nantikan adalah ini jajaka yang akan melangsungkan akad pernikahan, yaitu Mas Sutrisno. Seandainya barang bawaannya ada di sini saat Mas Sutrisno tiba hadir, saya kecewa sekali. Tapi alhamdulillah janji Mas ini arparantos selami yang regen yang etak tali kasih dina ayuna pisan pada ngalangsungkan akad pernikahan. Cep nyaeta pantun Sunda mah rupina ieu teh itu wayang ieu wayang wayangna wayang Arjuna jang Sutrisno hayang nyi ica hayang hayangna kabina-bina batu turun kesik naik tangih kalandeukeun jang Sutris purun neng ica daek insyaallah ayeuna rek dikawinkeun geuningan make bahasa Sunda dabongan tadi ogenan dijemput ke Malengser tina khas orang Sunda. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan, juga penyerahan yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rajak MA dengan begitu sikap padat dan jelas. Kami atas nama keluarga besar Bapak Tantang Suryana mengucapkan terima kasih. Sangat berat sekali untuk menerimanya, kecuali mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, terima kasih atas segala penyerahan baik pribadinya Mas Sutrisno jeung urang Sunda deui wae mah nyaeta bayana tiluhur sausap rambut jeung kartuna dihandap saibas dampal jeung sapatuna digigir sacidit kulit jeung bajuna di tengah anu benteluna. Eta anu bentelu teh kadang-kadang nyaeta teuas, kadang-kadang hipu jiga tahu, anu hipu eta jiga tahu teh karesep ibu-ibu. Hatur nuhun jazakallahu khairan katsiran. Yang kedua, barang bawaannya dulu telah dikasih barang bawaan, sekarang dikasih lagi. Ini merupakan kebahagiaan kami dari keluarga Bapak Tentang Suryana. Cuma bisa mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Saya terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, wabil khusus kepada calon pengantin berdua. Kami tidak putus harapan dua-duanya, antara Neng Ica beserta Mas Trisno akan saya jual kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji akan membeli terhadap orang mukmin dan dirinya dibeli bukan dengan uang tapi dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan memberi kepada diri pribadi mukmin dirinya dan hartanya dibeli dengan surga. Mudah-mudahan Mas Sutrisno beserta Neng Ica senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ahli surga setelah mendayung bahtera rumah tangga. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan akad pernikahan yang akan berlangsung senantiasa berjalan dengan lancar. Nanti setelah di istri menandatangani ijab kabul, kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya Mas Sutrisno beserta Neng Ica senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, di rumah tangga yang bisa mencontoh rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian.
mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.